Kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat malam. Dalam laga melawan Turkmenistan, menjadi pembuktian bagi penyerang Timnas Indonesia, Dendy Sulistiawan. Dendy yang sempat diragukan dengan pemanggilannya ke Timnas, keraguan datang dengan catatan Dendy yang dibilang tidak bagus di Liga 1 dengan tanpa gol di 11 laga Liga 1. Dendy berhasil membuktikan keraguan dengan gol indahnya ke gawang Turkmenistan. Menerima bola kedua, Dendy langsung mengeksekusi dari luar kotak penalti dan menaklukkan kiper Turkmenistan dengan sensasional. Gol indah Dendy ini menjadi bukti dari kritik dari pecinta sepak bola Indonesia terhadap dirinya. Dendy juga membuktikan kualitasnya di hadapan Shin Tae-yong dengan gol spektakuler dari luar kotak penalti ini. Membuka Dendy konsisten dengan kontribusinya untuk Timnas Indonesia. Ya, ketemu lagi ya dengan saya Rikan, di channel saya Rikan Official. Jangan lupa subscribe, dapatkan 5 subscribe dari kami setiap hari.